bayar tadi syarat-syarat, tapi karena aku belum punya duit, aku belum jadi Elis Gigi, masih Elis Suhari saat itu, aku bertahan selama 12 tahun karena aku masih membutuhkan bapaknya dari anak-anak itu, dari bapaknya Ulfi. Saya sampai biru, ditonjok depan anak, saya bertahan karena demi anak. Dan saya belum bisa cari uang sendiri saat itu. Saya lebih parah, 12 tahun rumah tangga, selama 12 tahun masih pacaran, saya udah di KDRT. Tapi saya mau lapor, pernah saya lagi jadi agensi penonton, digebukin depan gulungan, ada seorang intel datang, "Bu, gimana mau diurus gak?" Saya bilang, "Jangan, ini masih suami saya," segitu. Karena saya tidak mau suami saya juga kena masalah, karena kita gak punya uang, itu masih miskin ya. Jadi pas setelah 12 tahun, pas saya menginjak TV, saya mau jadi agensi penonton, saya punya duit. Saat itu saya disamperin di stasiun TV. Saat itu di stasiun TV saya disamperin, saya ditendang di depan karena cemburu. Dia lagi tuh cemburu, karena cemburu. Kita kaya enggak? Emang gue cantik juga enggak kan ya? Tapi saya dicemburu. Cantik juga enggak, saya dicemburuin. Nah dari situ saya gak suka, karena saya kerja benar. Saya itu orangnya setia tipenya gitu kan. Tidak pernah selingkuh-selingkuh selama menjalankan sebagai seorang istri gitu kan. Karena saya udah nahan selama 12 tahun, pas itu saya punya duit tuh. Dia menendang saya depan gitu, acara Raffi Ahmad, saya ingat banget di Mampang. Dia begitu nonjok saya, narik saya tonjok dia matanya. Wah, kayak mata dia sebelah kiri kena. Saya tonjok, saya bawa anak saya Ulfi. Tapi rebutan anak di situ, rebutan anak. Berhasil dari bawa Ulfi, aku bawa Yoga gitu kan, satu anaknya. Lagi langsung di saat itu dia minta, "Kamu saya tinggalin." Ya udah, saya juga emang pengen cerai dari kamu, tapi saya lagi itu belum punya duit sih gitu. Saya punya belum punya kekuatan apa-apa sih gitu. Jadi pas saya punya kekuatan, karena anak saya titipin ke orang tua saya cari uang sendiri. Dari 2012, dari 2007 saya cerai sampai sekarang saya cari uang. Alhamdulillah Allah adil kan, sampai saya sekarang masih tetap sehat, makin sehat saya aja jadi. Tapi untuk trauma enggak, karena saya masih butuh untuk menikah lagi, karena saya butuh untuk teman curhat, kebahagiaan lah saya butuh gitu. Tapi rasa faktor anak-anak saya cakep-cakep dan saya tidak boleh ngobrol dengan laki-laki gitu aja. Kok katanya kan tadi enggak trauma nih. Laporin ke polisi enggak sih, Pak? Oh, saya pernah polisi datang ke saya pas lagi ribut, saya lagi ribut di Bulungan. Waktu itu film Sang Dewi saya bawa ekstras di Bulungan. Tahun berapa tuh Sang Dewi kan? Saya bawa ekstras, di situ saya digebuk, ditendang, ada intel datang polisi. "Bu, ini gimana? Mau diurus nih?" "Jangan, Pak, ini suami saya." Tetap saya bilang, "Ini suami saya." Saya depan orang malah. Bukan sendiri doang sih dipukulin begini, berdua tidak. Depan anak-anak, di depan orang-orang, saya dipukulin. Tapi masih karena saya kuat, orangnya dari dulu saya kuat, saya tidak merasa kesakitan atau apa, enggak. Yang penting, "Udah, Pak, tolong, Pak, jangan depan anak saya," saya gituin. "Maaf, Mas Arifin," saya gituin. "Jangan depan anak saya, jangan depan anak saya." Jadi anak saya sekarang trauma, anak saya yang trauma. Itu keadaannya sadar suaminya? Sadar, atau anak suaminya tidak pernah mabok, tidak pernah minum. Oh enggak, jadi suami saya itu pernah, emang udah orangnya galak. Dia kecelakaan, kecelakaan sini 6 jahitan. Kan saya pernah, saya gini ya, maaf ya, mungkin Allah dengar doa saya. Saya selalu disakitin, saya selalu dipukulin. Saya pernah berdoa, ini kejataannya. "Ya Allah, coba dia yang digebukin, seperti apa rasanya?" Saya gituin kan. Itu demi Allah saya berdoa saat sholat itu. Ternyata besokannya dia di mobilnya dicuri, digebukin sama penjahat, bukunya dicabutin, minyak 6 jahitan, semua akhirnya dia membuangkan diri, tapi dia tidak meninggal karena ingat anak dan istrinya. Saya tidak nangis pas dia dengar begitu, karena itu sakit banget kan saya digituin, digebukin terus. Saya cuma begini, sekarang kamu mau tahu rasa bahwa sakit itu seperti apa, digebukin, dipukulin. Saya sampai tidak melawan, tapi sekarang anak saya trauma, tidak mau ketemu bapaknya yang Yoga. Kalau Ubi kan emang dirawat sama bapaknya sampai 4 SD. Yang Yoga tidak mau ketemu bapaknya, misalnya karena saat itu saya dipukulin depan Yoga. Saya tidak menceraikan bapaknya, mungkin bapaknya kena penyakit setelah rumah tangga 10 tahun sama saya. Pok, mungkin tadi ngomongnya kan nggak trauma ya, tapi setelah itu sendiri, gimana sih selektifnya lu dalam mencari pasangan gitu loh? Jujur, saya senang yang lebih muda. Asik. Gitu. Karena apa? Selain muda diatur mungkin ya, dan saya tidak kena KDRT mungkin, tapi suami itu kan itu muda juga. Muda juga. Lebih muda juga. Dan saya mencari uang sendiri. Gitu, saya jadi siap-siap kalau dia galak sama saya tinggalin. Udah, jadi pas yang pernah emang saya cerai semua sama suami sama itu kan 4 kali saya menikah ya, lagi itu kan saya yang 4 kali menikah itu kan saya cerai semua karena saya jadi korban perselingkuhan.
yang Ferry, Aldo, Bagus, itu korban semua dari perselingkuhan. Jadi saya minta diceraikan. Dia tidak ada mukul, tidak ada mukul, tidak ada mukulin, tapi itu membekas ke hati. Dia selingkuh, jadi aku tinggalin. Itu KDRT hati, Bu ya? KDRT hati, kamu jangan ya. Aku makin cinta kalau dia makin marah-marah. Pok, rasa takut itu kan pasti ke bawah sampai pernikahan tidak, yang sekarang. Tidak. Tapi ada rasa takut enggak ketika akhir marah-marah atau gimana gitu? Iya, aku tahu marah dulu. Jadi kalau marah-marah malah pernah senang ya? Enggak tahu, aneh orangnya. Aneh. Hmm. Marah-marah aku makin senang sama dia, makin senang sama dia. Tapi dia tidak pernah mukul. Tidak pernah mukul. Paling narik udah ya, saking gregetannya karena saya tuduh gitu. Saya suka tuduh dia kan. Kok begini ya, paling dia pernah narik saya begini, begitu pernah. Tapi aduh sakit gitu doang, ya udah, nggak ada masalah gitu, karena saya yang salah gitu. Oke. Resepnya dong kok?